Anggota DPR RI memiliki tugas utama memperjuangkan aspirasi konstituen dan meneruskannya pada pemerintah. Anggota DPR dan pemerintah harus bersinergi mewujudkan aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan dan kepentingan nasional. Ditemui sebelum memasuki ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengungkapkan, selain melaksanakan tiga fungsi utama legislasi, budgeting, dan pengawasan, anggota DPR berkewajiban memperjuangkan aspirasi konstituen. Ia meminta masyarakat berpartisipasi aktif untuk menyuarakan aspirasi dan mendorong anggota Dewan bisa mengedukasi konstituen. Apa maknanya? Maknanya masyarakat itu harus mengetahui tentang kehadiran DPR di masyarakat terutama pada saat saat reses di dapilnya tentu DPR ini harus aktif menjemput aspirasi. Hermanto meminta pemerintah bekerja sama untuk mengakomodasi aspirasi yang ditangkap anggota DPR RI dari daerah pemilihannya. Ia menegaskan DPR dan pemerintah harus bersinergi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Dengan sehingga dalam rapat-rapat itu apa yang disampaikan oleh anggota DPR di bidangnya masing-masing tentunya pemerintah ini Perlu mengartikulasikan pandangan-pandangan kota -pandangan yang diserap dari masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa bahwa eksistensi DPR itu memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, ini saya melihat, eh, ini yang perlu diefektifkan. Sejauh ini, kan eh, aspirasi itu kan hanya terbatas. Amita dan Tegar, TVR parlemen melaporkan.